nggak bisa sekarang. Halo. Iya, halo guys, selamat siang. Selamat siang. Ini namanya motor Bison ya guys, dari Yamaha. Tuh, Bison. Ini rencananya mau pasang sesuatu. Istana something. Mau pasang sesuatu. Tara. Ini ya guys. Jadi ini dudukannya seperti ini untuk Bison ya guys. Kalau untuk motor lain ntar beda lagi caranya atau dudukannya pasti beda. Ini untuk Bison ini seperti ini, saya ya seperti ini. Ini metode kita ya. Di sini ada satu. Ya, ini dekat busi sini. Sini satu lagi, ikut sini aja. Dan satu lagi. Kalau untuk dua kurang kencang. Jadi tiga tadi. Kalau tiga ya ini kencang. Nanti kita tes bareng. Rencananya mau pasang toa. Nah ini dia. Konsumen minta di sebelah kanan, nanti kurang lebih kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Tadi liatin detailnya. Ini lagi tahap bikin dudukan. Bison. Nah. Pasang ini, mana tadi satu lagi? Guys, ini kasih baut ke sini. Ini dudukannya ya. Ya, betul begitu. Nah. Kurang lebih kayak begitu. Kencengin. Ini udah pas gitu. Iya sih betul. Tepat. Ya. Oke, langsung dikencengin saja. Ini udah pas. Halo. 1, 2, 3. Halo. Oke. Saja udah pas. Limanya mana tadi, oi? Nah, ini dia. Oke, guys. Halo. Eh. Alhamdulillah. Bisa langsung. Tadi kenceng. Ya, oke, kenceng. Sudah kenceng. Kalau sudah kenceng, pakai ribet dikit. Jarang ya,
Jakarta ya. Aduh, oke, akhirnya udah beres. Ini guys, ini dari kabel modul toanya. Ini ikut kontak aja di sini, bagian depan juga, belakang juga ada, maaf. Masa ikut sini juga bisa. Gampang sih sebenarnya. Ini ikut switch belakang juga bisa. Ini speakernya nanti kita keluarin. Modulnya di sini ya, guys. Ini ngerubah suara dan ini tombolnya di sini. Ya, ini dia. Tombolnya. Merubahnya di sini dan on off kabel ke belakang ke sini tuh ya, itu di dalam situ nyampe sini. Kemudian udah beres, kita tutup dulu. Nah, sini pilok hitam, ini pakai yang aslinya. Mana ini lubangnya, guys? Guys, ayolah sayang, 1 2 3. Mana? Ah, ini dia lubangnya. Dapat. Ayolah, mana lubangmu? Ah, asik. Akhirnya dapat. Belum masuk. Masih miring, guys. I am sorry. Kuncinya 13 ini, soalnya spesial banget. Kunci kok 13. Tadi udah keluar. Ini 13. Nah, ini dia 13. Kita kencengin ininya. Ya. Kuat sih kata aku mah. Kuat. Saya dudukannya 3, kalau 2 mah emang agak sedikit itu sih. Ini 12 ini. Kunci aduh 1 12 loh. 1 13. Beda-beda ya. Enggak tahu. Aduh. Ini ada jarak kan, oh. Nah, ini mah tuh nggak masuk, cuma 13. Ah. Dua macam. Kan tinggi dua macam, nggak tahu tuh. Ah. Kayak yang sengaja ini mau biar banyak alat ya. Bisa jadi. Karena tuh kuat kan, kuat kata mah. Coba di kita. Kuat. Kuat. Dah ya deh. Guys. Kuat lah. Yang ininya belum satu mas kain. Oh, belum dikencengin. Enggak dikencengin ungkul. Ya ini belum dikencengin. Kan yang satu kan buat dudukan eta, dudukan itu. Belum dikencengin. Ini belum dikencengin ya, suka guys. Udah kenceng. Oh, mantap. Aduh, gimana toh guys? Pasang uak. Pasang uak, guys. Aduh, sibuk. Ini narik. Sibuk. So sibuk. Pasang uak, guys. Biar ada merinding kayak ambulan. Pasang uak. Kelar. Siap. Nah, oke okay guys, kita solasi kabelnya ya. Biar bagus. Ini ada di sini ke sana. Nah, ini cukup diginiin aja ya. Di solasi saja, apakah kelihatan? Nah, gitu. Oke. Kita
paling atur pakai ripet. Wah, kenapa nggak dicobaan dulu ya? Nanti pelan-pelan aja cobaannya. Kenceng ini loh. Kenceng banget ya. Soalnya lebih kenceng dari speaker yang barusan. Sangat berpengaruh dia. Nah, kita ripet aja kabelnya biar nggak terlalu berantakan, guys. Kencangnya bos, pokoknya mah kemar, kita samsat keliling, kencang banget. Itu yang saya kan tadi suaranya pelan, itu udah dipotong-potong itu, toaknya, iya. Makanya nggak ada di luar, nggak terlihat orang kecil sekali kok. Dipotong ininya? Semua. Makanya pengaruh di suara. Nah intinya kan ini toa pajaknya segini kan, saya potong jadi segini. Cuma tak cara, nah. Sedangkan ini di dalam ada magnet. Oke, itu tadi kayaknya memasang udah beres. Ini boleh sih dicoba sedikit, tapi jangan banyak-banyak ya guys. Bisa ada yang marah guys. Coba kita tes aja, kita kontak. Udah kontak, udah. Ini bisa kita on sedikit. Ya, ini on-nya di bawah sini. Oke guys, ini udah di kontak. Ini kita on lewat kontak ya guys. Ya, kita on saja. Coba 1, 2, 3. Ya, itu udah menyala. Kita on. Ya, ini off. Ini on. Oke, kita coba dikit aja kali ya guys. Sebentar aja ya guys. Kita coba dikit ini. Yang ini yang tot biasanya. Oh, yang tot bagian bawah. Nah, kalau yang ini yang ya itu suaranya guys udah jadi. Ini kita pijit udah berbunyi dia. Ini untuk merubah suara ya guys. Kalau seperti ini ntar kita beda lagi nih suaranya. Beda ya, dia 12 suara ya. Tuh guys, mungkin gak akan dicoba semua. Kencang sekali. Coba sekali ya guys. 1, 2, 3 kita pijit aja ini dia. Ya udah jadi. Kita off aja dulu. Suaranya kencang. Sekali lagi boleh. Coba ini suara apa sih. Kencang dia. Nah ini dia tuh, ya ini dia. Udah selesai. Udah suaranya sangat jauh. Udah pemasangan toa di Bison sore ini udah selesai, berhasil. Di Bison, ya itu dia. Itu motornya, itu customernya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalam, dadah.